Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah jadwal lengkap beserta jam tayang MotoGP Catalunya 2022 yang akan disiarkan live oleh Trans7 dan Sport TV. MotoGP 2022 memasuki seri ke-9, yaitu MotoGP Catalunya yang akan digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juni 2022, yang diprediksi bakal berlangsung semakin seru. Pada seri balapan sebelumnya yang digelar di sirkuit Mugello, Italia, Francesco Bagnaia kembali menjadi peraih podium teratas, disusul rivalnya yakni Fabio Quartararo di posisi kedua, sedangkan Alex Espargaro berada di posisi ketiga. Sementara Marc Marquez tidak akan lagi berlaga di lintasan balap sejak seri MotoGP Catalunya 2022 hingga akhir musim nanti. Meski demikian, rangkaian MotoGP Catalunya 2022 tetap akan menarik untuk ditonton. Bahkan akan ada kejutan yang mungkin tidak dapat Anda prediksi sebelumnya. Terlebih pada seri sebelumnya, Fabio Di Giantonio sempat merasakan sebagai pole position dalam sesi kualifikasi. Yang bakal lebih menarik lagi, di seri ini Fabio Quartararo akan mempertahankan puncak klasemen yang saat ini masih digenggamnya. Quartararo sekarang berada di puncak klasemen dengan perolehan 122 poin, yang terpaut 8 angka dari Alex Espargaro yang berada di posisi kedua dengan 114 poin. Adapun Trans7 dan Sport TV akan menayangkan live seluruh rangkaian MotoGP Catalunya 2022, mulai dari free practice, kualifikasi hingga race. Bahkan juga turut menayangkan sesi warm-up. Jangan lewatkan serunya MotoGP Catalunya 2022 yang akan digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juni 2022. Berikut jadwal lengkap beserta jam tayang MotoGP Catalunya yang akan disiarkan live oleh Trans7 dan Sport TV. Berikut ini adalah jadwal MotoGP Catalunya pada hari Jumat 3 Juni 2022. Berikut ini adalah jadwal MotoGP Catalunya pada hari Sabtu 4 Juni 2022. Berikut ini adalah jadwal MotoGP Catalunya pada hari Minggu 5 Juni 2022. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.